Memiliki rambut yang hitam dan juga berkilau adalah dambaan setiap orang, baik pria maupun wanita. Namun, karena adanya terik matahari dan juga polusi yang ditemui setiap harinya, akan membuat rambut Anda menjadi kering, kusam, dan juga tidak sehat. Banyak hal yang bisa Anda lakukan untuk membuat rambut Anda tetap hitam dan juga berkilau. Salah satu caranya yaitu menggunakan pewarna rambut sintetis. Cara menghitamkan rambut tahan lama dan secara alami. Cara menghitamkan rambut secara alami dan juga tahan lama yaitu merupakan pilihan yang tepat. Namun, tak jarang sebagian orang menggunakan pewarna rambut yang memiliki bahan kimia untuk membuat rambut kembali hitam dalam waktu yang singkat. Namun, pewarna rambut tersebut justru akan menurunkan tingkat kesehatan rambut itu sendiri. Karena pada kenyataannya zat-zat yang ada di pewarna sintetis bisa menghambat nutrisi yang dibutuhkan oleh rambut sehingga rambut bisa mudah rapuh dan juga rontok. Teknik menghitamkan rambut secara alami. 1. Menggunakan sampo -o yang tepat. Penggunaan sampo yang sesuai dengan rambut bisa membuat rambut menjadi sehat dan hitam. Formula yang tidak sesuai dengan kondisi rambut bisa membuat rambut kusam dan juga tidak sehat. Penggunaan sampo yang salah bisa memicu munculnya ketombe dan bisa membuat rambut menjadi rapuh dan tentunya juga mengakibatkan kerontokan pada rambut. Untuk itu Anda perlu memilih sampo yang memiliki label produk ekstra bagi sampo. O. Produk sampo yang memiliki label tersebut mampu membuat rambut Anda kembali lebat dan juga hitam. Penggunaan secara teratur bisa membuat rambut Anda kembali hitam dan juga tahan lama. Dua. Penggunaan serum rambut. Penggunaan serum rambut bisa membuat rambut kembali hitam dengan cara menutrisi rambut dan memenuhi kebutuhan nutrisi untuk rambut itu sendiri. Penggunaan serum tersebut lebih alami dibandingkan penggunaan pewarna rambut sintetis karena sarung tersebut bisa menutrisi rambut dari dalam. 3. Penggunaan bahan alami ketika keramas. Penggunaan bahan yang alami merupakan salah satu cara untuk menghitamkan rambut secara alami dan juga tahan lama. Bahan-bahan alami tersebut biasanya digunakan saat Anda keramas dan memiliki fungsi untuk mengembalikan kesehatan dan juga menutrisi rambut agar kembali sehat dan berkilau. Adapun bahan-bahan alami tersebut yang bisa Anda gunakan yaitu: 1. kangkung Kandungan bahan organik yang ada di daun kangkung bisa digunakan untuk mengembalikan kehitaman dari rambut. Anda bisa menggunakannya dengan cara merebus satu ikat kangkung yang sudah dicuci bersih, kemudian air rebusannya digunakan saat keramas. Setelah itu rambut Anda bisa dicuci kembali menggunakan sampo kemudian dibilas sampai bersih. 2. Teh basi. Teh merupakan bahan alami yang memiliki banyak manfaat Salah satunya yaitu untuk kesehatan jantung. Selain itu, teh juga bisa digunakan sebagai salah satu cara untuk menghitamkan rambut secara alami dan juga tahan lama. Biasanya, yang sering digunakan yaitu air rebusan teh yang sudah basi, yang mana di sini teh memiliki fungsi untuk menutrisi rambut. Air seduhan teh basi tersebut bisa diaplikasikan dua hari sekali saat keramas di pagi hari. Itulah cara untuk menghitamkan rambut menggunakan bahan alami. Semoga artikel ini bisa bermanfaat dan menjadi sumber referensi yang baik. Terima kasih dan selamat mencoba. Semoga sangat bermanfaat.